Gila, ini ayam geprek enak banget sih. Parah, Ci. Nih. Ayam padang enak banget. Enak banget, pedes-pedes asin. Ayam padang. Cuci ayam padang. Parah ya, Ci. Terus ada yang ininya. Apanya ini? Saus padangnya ya? Dia masih campur. Ada yang mentah ya, Ci. Gila, yang geprek enak parah. Terus nasinya ini lagi, Ci. Apa sih namanya? Satu-satu gitu lah. Pera. Kakak tapi lembut. Cobain ya nasi campurnya ronde 2. Gila. Masih ada ayamnya, aku tuang kesini dikit. Enak banget guys, nih telur potek pakai ayamnya, dicocok ke bawang, ulam sama nasi pakai kriuk. Enak dos. Sedap banget sih. Gila sih. Ini kuahnya serobot aja, Cek. Kenyangan tuh sudah udah mentai. Apa lagi sih? Padang. Aku masih ronde 2, masih berlanjut. Nih, enak banget buat nanya ini. Ayam apa kok banyak banget macamnya? Ada mentai, ada padang, ada nasi campur. Gila, gulanya enak banget. Sakti. Kuah padangnya medok banget. Si Dodon sudah ronde 2, Dot. Belum kenyang, Dot. Belum makan nasi campurnya. Ini nasi campurnya, guys. Jadi kayak ala-ala Bali gitu tuh, ada sambal matanya. Kayak ini. Terpanya. Kalian wajib sih cobain ini. Namanya Kak Ayam Geprek. Kagak nasi. Lanjut. Sesuai janji, sekarang aku bakal apa, Ci? Unboxing. Jarang-jarang kan biasa Cici yang Buka. Soalnya ini Meta gak tanya pendapat Cici sama sekali. Ya tapi aku udah yakin karena ini pasti bagus menurut Cici juga. Sudah kelihatan mereknya. Ini bagus banget nih, Cici pasti juga bilang bagus. Lihat ya. Sabar sebentar. Bagus sekali. Oh my god, jatuh. Wih, cakep banget. Wow. Ini disling, Ci. Bagus kan? Makanya aku gak tanya Cici lagi, aku udah yakin. Makasih. Ini pasti. Hah? Ci? Itu bukan? Makasih. Wish, dipakainya cakep banget. Lihat tuh. Mulus. Terus aku udah masukin barang-barang aku ke dalam. Muat, bahkan masih lega nih. Buku-buku tabungan, ada SNK, dompet, ada kabel, semuanya. Ini HP 2 juga masih muat. Ih, cakep banget, untung aja aku beli ini. Ada warna lain juga, ada warna biru, kuning, terus apa lagi ya? Banyak deh, tapi aku mau hitam karena mau buat pakai sehari-hari. Terus juga ada slingnya yang satu lagi tuh, rantai. Jadi kalau bosen pakai yang ini, bisa ganti ke yang rantai deh. Bisa buat clutch juga, bagus banget ternyata, bener kata Cici. Tadi Cici bilang, "Me, itu kayaknya buat clutch juga bagus deh." Kayak aku lebih suka buat clutch deh, Ci. Bagus sekali. Nih. Set. Guys, nih buat yang mau buat yang nanya, nih beli tas ini di mana kok bisa lebih murah 60-70% sih? Lihat tuh si Dudut. Dari store. Ini tuh aku belinya di
At Moneo Collection guys, banyak banget modelnya, aku sampai galau milihnya. Cuman aku kayaknya udah waktu dikirimin langsung suka sama yang ini, jadi aku ambil ini warna hitam tuh kalau bagus sekali. Dan ini tuh walaupun dia lebih murah, tapi sama sekali nggak ada cacat, nggak ada defect, semuanya oke guys. Lihat tuh. Buat yang heran, nih kalian banyak yang heran, kenapa kok bisa lebih murah jauh sih dari toko? Ini kenapa bisa lebih murah jauh dari toko? Karena tuh nggak lulus quality control, tapi bukan berarti dia defect. Nggak ada, kagak ada sama sekali tuh, mulus banget. Bener-bener tuh kayak mulus tuh sampai 99% lah. Jadi kayak ya udahlah, harganya juga beda jauh banget kan, lebih murah. Jadi ya nggak apa-apa, beli di Edmonia Collection aku. Nih. Aku bakal pakai ini jadi clutch aja deh. Jeci ya. Yo. Oh ya, buat yang mau apa mau langsung order, aku langsung taruh Shopee-nya aja deh, ini Instagram-nya sama Shopee-nya langsung aku taruh aja link-nya biar langsung. Dah. Pas banget selesai makan. Asapnya udah redaan semua. Dah. Kelar, kelar, kelar. Iya. Sekalian tuh setiap kali gue fogging pasti selalu nanya alat disinfektannya tuh dari mana. Ini tuh punya gue merek CFU guys. Ntar gue tag ya di bawah Instagramnya. CFU dia tuh jual giniannya, si foggingnya sama si si disinfektan cairannya juga gini. Gue sukanya punya dia itu, dia tuh ada wangi-wanginya guys, jadi tuh enggak yang bau gitu loh. Kalau misalnya abis disinfektan, kalau dulu tuh cairan gua ada yang warna biru gitu, bau banget, kayak abis selesai asapnya hilang juga masih nempel, tau gak sih, wangi apa, bukan wangi, bau nggak enaknya gitu. Nah kalau yang ini nih tuh, kalau dia tuh ada yang wanginya, kalau yang bagus gua pakai tuh yang wanginya musk. Kalau yang ada juga yang lavender, terus ada juga yang morning dew tuh. Yang paling enak sebenarnya morning dew punya. Harga juga nggak mahal. Enggak sih guys, kemarin ini tuh polaroid gue tuh hampir hilang tuh, nggak tahu kemana. Gara-gara terakhir tuh taruh di mobil, tapi terus ternyata Aldo keluarin, tapi dia nggak kasih tahu ke gue dan ternyata disimpan sama Rita. Gue udah sedih banget, gue udah beli apa kemarin kan, gue beli isinya kan banyak banget, mana tasnya juga jauh kan belinya, giling untung ketemu. Astaga, gue seneng banget udah beli isinya sekaligus langsung 4. Kalau sampai hilang, astaga, gue bisa nangisnya. Kemarin ini gue akhirnya beli yang ini, yang polos sama yang pink sama yang warna mint gitu guys. Lucu deh warnanya tuh, kayak ombre-ombre gitu. Untung di Gramet ada. Cara buka gimana ya? Gini. Tada, sudah kosong melompong, enggak tahu udah dari berapa bulan yang lalu. Gue udah hampir setahun punya nih polaroid. Masih kadang suka enggak tahu guys ngadepnya, benar kan ya sama-sama kuning. Benar, cakep. Iya. Mantap. Kita gue pengen tes tapi foto apaan ya? Masa selfie? Mita! Mau tes polaroid? Yuk. Sini. Ayo. Mita di sini. Mita pegang apa, Cici? Cici aja. Hmm. Tuh, aku gak boleh pakai kacamata dong. Oh iya bener. Yuk. Tuh. Dua, tiga. Kan yang pertama siapa yang Mei ya, maklum Mei kan jarang isi ya. Ila udah pegang beneran nih guys, kalau yang Kelly ya itu dari sini ya. Ini ya, cakep pai kok. Anjay ya, warna kuning gitu. Ya aku nggak warna pink, mau foto sampai dapet pink. Si abis dong. Oh iya, sayang. Fotonya ya. Selfie di rumah semua. Katanya nggak boleh dikibas-kibas, jadi diemin aja. Bim salah bim. Pegang nggak? Ada kadabra. Ya kan Dut, kemarin hampir hilang kan Dut? Iya. Ini kan hadiah Natal dari Meta guys tahun lalu. Tada. Hmm.